Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di Desa Aryo Jeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan saat ini saya berada di sebuah rumah yang menjadi tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia yang pada hari Sabtu kemarin digerebek oleh polisi. Jadi diduga rumah ini menjadi tempat penampungan calon pekerja migran ilegal yang pada hari Sabtu kemarin berhasil dibongkar oleh kepolisian dan pihak berwenang lainnya. Jadi ada sejumlah pemberangkatan calon pekerja migran yang pada hari Sabtu kemarin dicekal di Bandara Juanda Sidoarjo. Mereka antara lain tujuan ke Timur Tengah. Mereka semuanya berjenis kelamin perempuan. Dari pengungkapan itu kemudian terungkap mereka berangkat secara ilegal dan akan ditempatkan di sejumlah negara di Timur Tengah sebagai pekerja di sektor informal. Lalu dari penelusuran petugas terkait, penampungan sementara atau tempat pelatihannya itu ada di Desa Aryo Jeding ini. Jadi di sini polisi sudah melakukan penggerebekan hari Sabtu kemarin. Informasinya ini adalah rumah yang ditempati oleh Pak Agus dan ini sudah difungsikan sebagai tempat penampungan TKI. Menurut tetangga yang baru saya ngobrol dengan saya itu sejak sebelum pandemi virus corona kemarin. Ini papan nama di depannya info TKI PT Bahana Trimitra Selaras. Saya belum bisa memastikan, tetapi polisi tadi yang kami telepon mengatakan Pak Agus sempat dibawa ke Polsek, Polres Tulungagung untuk diminta keterangan, terus kemudian dibawa ke Polda Jatim. Belum belum tahu kebenarannya, belum bisa dikonfirmasi. Ini kono, iku kono, menjiru, iku kono, kono, ki, kono mau ngilo, kono, kono mau ngilo, ya kami sudah mengetok rumah ini tapi nggak ada orang. Oke. Tekan anak. Ya kami belum bisa konfirmasi. Ini kebetulan ada orang yang sedang menunggu rumah ini. Di lokasinya ada di Desa Aryo Jeding yang dari arah kantor desa itu masuk ke arah selatan ya. Dan kami belum bisa mendapatkan keterangan lengkap, tapi kami tadi sudah menelepon kepala desanya dan membenarkan memang ada upaya dari pihak kepolisian di rumah ini. Namun sampai sekarang kami belum bisa menemui Pak Agus, kami tidak belum tahu posisinya di mana dan kami masih menggali informasi. Dan informasi dari tetangga sebelumnya di tempat ini memang sempat ada sejumlah orang yang dipastikan bukan warga sekitar. Jadi memang itu dimungkinkan calon TKI yang berproses di sini, mungkin ada proses penampungan atau proses pelatihan segala macam. Nanti kita update perkembangannya seperti apa. Ya, jadi mungkin kemungkinan ya, kemungkinan ini juga bukan rumahnya Pak Agus, ini juga kemungkinan disewa sehingga pemilik rumah yang aslinya juga belum tahu apa yang terjadi. Demikian yang bisa saya laporkan dari Desa Aryo Jeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.